teman-teman tahu gak sih kalau Didim itu sekarang punya naga baru? Iya. Wow. Tapi ini kepala yang kardus ya kak ya? Iya. Ini buat lagi. Betul, ini kepalanya dari kardus dan kemarin Didim itu habis beli ini. Ini tuh kayak badannya, ya badan si naga ini tuh nih panjang banget dan terbuat dari kain. Kita bakal tes bisa terbang atau tidak. Tapi kalau terbangnya sih menurutku bisa Dim, karena ini katanya yang jual ini tuh udah pernah dites gitu. Oh udah pernah. Iya, dan kira-kira kalau kepala yang apa naga agak kecil ini ya? Iya, kalau pakai ini bisa terbang atau enggak itu yang kita cari tahu. Ya udah, ayo. Ayo langsung. Ayo gas kan. Oh iya teman-teman, biasanya kan kalau yang layangan naga itu kan diterbanginnya di kayak pantai-pantai. Nah ini kita coba, ini yang di dekat danau ya kak? Ya, kita coba layangan naga mini ini, kita terbangin di dekat danau. Ya udah, ayo langsung. Langsung. Ya. Kita raket di sini. A few moments later. Udah apa belum ya? Nah ini tak taliin. Oke. Mumpung ada angin. Sekarang kamu gini, Dimas depan sini. Depan kamu. Ini kamu megangin kepalanya, Kak Adit sekarang. Bentar, dari ini kak. Ya. Yang mana ya? Kamu megangin ini. Ke belakang ya, pelan-pelan yuk. Cuma, oke, terus, siap. Terus, ke belakang. Terus. Nah, jadi ini teman-teman. Terus, langsung ke belakang ya. Oke, terus. Siap. Terus. Oke, hop. Udah. Bentar, tahan. Jadi ini kita bakal bereksperimen nerbangin layangan naga mini ini di dekat danau atau angin danau, teman-teman. Huya! Lurusin. Kamu sana lagi kak, mundur pol sana. Dimas, kalian Dimas yuk. Mundur sana Kak Dit, pojokan sana. Hei, diangkat. Iki biar nggak ke bawah, yuk. Tanganku udah pol. Nggak, maksudnya Kak Dit juga diangkat. Lah. Nah, coba ya. Siap ya. Bisa apa enggak? Oke, jadi ini settingannya udah selesai teman-teman ya. Iya. Bareng Dim lepasnya. Oke. Oke, jadi ini bakal kita terbangin teman-teman. Itu kita tunggu ya. Apakah bisa posisi terbang? Hei. Tuh. Loh, ulang. Belum. Ini sekarang udah mulai percobaan kedua karena tadi enggak bisa ya teman-teman ya. Tadi gagal. Lepas enggak ternyata. Yuk. Waduh. Awas, Dim. Ya. Gimana itu? Wah. Lah kok mundur terus? Lah kok kayak gitu ya? Yangnya kurang. Tiga. Ekornya yang pegang. Yang naik ya. Ekornya pegang. Anginnya Kak kayaknya kurang loh. Mungkin. Di pantai ya? Apa besok di pantai pakai ini? Ya. Apa? Patah. Wah, kalau ini rawan banget ini ya. Rapuh ini. Kamu anteng dulu, Kak. Ini tak puterin sana kamu. Lah. Udah kan? Lah ini patah kok. Ya udah enggak apa-apa kan? Enggak apa-apalah, anggap aja aman. Dim sini, Dim. Masih bisa ya, teman-teman. Dari sana. Oke, yuk. Sana mundur lagi. Oke. Nanti kamu yang narik-narik gitu, Dim ya. Oke. Jadi aku pegang mana? Kepegang kepalanya. Oke. Terus. Oke, hop. Lepasin, Kak. Sambil lari, Dim. 2-3 kali. Oke, yuk. Bisa. Terus. Walah, muter, Dim. Hop, Dim. Sampai. Hey, harusnya kan kalau layangan ini kan tinggal yang belakang dilepasin kan nanti udah terus, tapi anginnya harus gede. Apa besok di pantai? Ini di sini nggak ada anginnya. Gimana ya? Gimana itu? Lah iya, anginnya angin ada tapi cuma ini nggak speknya kak. Wah, terus? Yuk, belakangnya dipegangin lagi sekali lagi ayah coba tak yang. Oke, uji coba keempat. Yuk keempat. Iya. Oh, si koji ya. Dim itu per Dim tengahnya Dim diputar Dim. Yuk ya. Woi, wah belakangnya montang manting ya. Susah aduh, ini. Aduh patah terus. Ah, lemas. Ya udah yuk pulang aja yuk.
Udah. Aduh ya, ini kan nggak bisa terbang tuh ya. Ya terus diapain? Ayo, pegangin ya. Hah? Oh gitu. Wah, jadi ini percobaan kali ini gagal ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya tutorial atau teman-teman pernah nerbangin layangan naga, komen di bawah. Iya, kasih tahu dong teman-teman caranya atau tekniknya gitu loh. Kak, tapi menurutku itu kurang angin nggak gitu? Ya, tapi memang gini, kalau di nerbangin layangan nggak pernah mulus. Kak, minggir dulu kak. Hah? Minggir dulu. Ini. Oh, baik. Ayo, biar sekalian rajin gitu. Itu yang sana ditahan. Didim nerbangin layangan tuh nggak pernah mulus pokoknya. Makanya kita nggak bisa. Oh iya juga ya, itu yang dulu banget itu kita bisa tapi cuma ping satu doang ya. Udah beberapa kali itu. Langsung nggak bisa lagi. Atau mungkin layangan ini tuh bisanya harus di pantai. Mungkin. Iya, apa kita ke pantai ya besok? Oh, ayo ya. Ayo besok lagi kapan-kapan. Ini udah mau apa? Udah sore banget kan. Nah, ya. Sekarang kita pulang dulu aja. Iya. Oke. Okay. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin Didim eksperimen nerbangin layangan dan gagal. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih dan dadah. Goodbye. Anjir kutupi ye. Sik mau padahal ki anu lho. Ini harus gimana ya? Kayak wes angin aku curiga ki mungkin ini nih. Ribbon. Taline 3 ini lho. Tali 3 itu kayak tali sing tali telu ndi? Ada yang enggak imbang. Yang sing iki. Sing pundi? Tali sing ini to. Sing niki. Sing nyambung yang ini. Ah, nak niku nggih niku ya. Siap. Sebalik.